Pemirsa, sempat tidak penuhi panggilan jaksa KPK untuk menjadi saksi, istri terdakwa Karomani akhirnya hadir pada panggilan ketiga. Meski hadir, istri Karomani tetap enggan bersaksi untuk suaminya. Anung Juhartini, istri terdakwa Karomani, penuhi panggilan jaksa penuntut umum KPK menjadi saksi di persidangan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Anung datang didampingi seorang asisten wanita di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dalam persidangan, Anung terlihat berjalan menggunakan tongkat tangan atau alat bantu jalan. Bahkan petugas persidangan harus mengganti tempat duduk saksi dengan kursi yang lebih nyaman karena saksi Anung kesulitan dalam berjalan hingga duduk. Namun saat ketua majelis hakim bertanya kepada saksi Anung untuk kesediaannya bersaksi, dengan tegas istri Karomani tersebut menolak. Karena hubungan suami atau istri. Jadi maksudnya begini, kalau menurut umum mengatakan ibu untuk bersaksi, ibu menolak. Juga begitu pun juga kalau ketika penasihat hukum mengajukan ibu sebagai saksi, ibu juga harus konsisten. Jangan ketika penasihat hukum mengajukan ibu menolak, ketika penasihat hukum mengajukan ibu menerima. Nah, itu kan terjadi ketidakkonsistenan. Atas jawaban saksi, Ketua Majelis Hakim mengabulkan permintaan saksi Anung untuk tidak bersaksi atas terdakwa Karomani. Persidangan kasus suap Unila masih bergulir hingga saat ini. Dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.